Ah guys, rame sekali di sini. Ini ada apa nih? Halo Pak. Yo, iya. Bisa apa? Minta waktu sebentar, Pak? Oh, sebentar. Oke, oke. Ada apa nih, Pak? Ada apa? Ini Pak mau wawancara terkait dengan persoalan ini, Pak. Iya. Bisa kami minta waktu ini sebentar, Pak? Iya, sebentar. Ada apa, Pak? Ini Pak, ini terkait dengan momen apa, Pak? Kok ramai sekali di sini? Oh, iya. Oke, terima kasih. Saya Muhasir, pimpinan dari MI Alfat Bara, dan seperti yang saudara-saudara lihat, ini adalah suasana melakukan kegiatan perpisahan, Pak, untuk kelas 6 kami di MI Alfat Bara. Di mana nih sekolah nih, Pak? Di Jalan Irigasi, Pak, di Dusun Sipon. Oh, di Dusun Sipon, Desa Bara, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Terkait dengan persoalan seperti ini, Pak, apakah jauh-jauh hari sebelumnya sudah disepakati secara bersama atau anak-anak kami? Oh, iya. Kami sudah merencanakan satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini untuk pelaksanaan perpisahan kelas 6 khusus gitu. Karena mereka harus menamatkan dari MI kami dan keluar daerah dan masuk ke SMP, MTs atau sederajat gitu. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya pernah diadakan kegiatan seperti ini juga, Pak? Selama corona berlanjut, COVID itu tidak pernah. Ini baru kali pertama lagi di tahun 2022 ini untuk melaksanakan kegiatan. Jadi ada beberapa siswa kami yang harus menamatkan diri dan keluar dari MI kami. Maka dari itu bersama guru-guru dan santri-santri ini ikut serta dalam kegiatan perpisahan di Panteria. Terkait dengan momen ini, Pak, apakah para siswa menikmati? Oh iya, tadi banyak sekali siswa kami mandi-mandi dan main bola juga, dan kami terus mengontrol agar anak-anak juga tetap fit, tetap sehat dan tidak ada kendala satu apapun. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Sekali lagi, Pak, terkait dengan perencanaan untuk tahun depan, apakah masih akan diadakan kegiatan menu seperti ini, Pak? Ya, insya Allah nanti tergantung dari musyawarah Dewan Guru, Bapak. Kami akan berusaha agar ini bisa rutin dilaksanakan, karena memang sekali setahun ini adalah momen yang berharga. Bagaimana di sana kedekatan siswa dan guru bisa lebih dekat untuk tali satu rahminya. Untuk orang tua siswa tidak hadir, Pak, ya? Untuk orang tua siswanya hanya guru-guru saja. Dan beberapa tadi ada 1 atau 2 kebetulan anaknya yang kelas 6 sudah menamatkan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.